Official TV. Berat hati nak meninggalkan guru teman buah hati saya di Hospital Sungai Buloh ini. Demikian luahan rasa Ustaz MK Azman mengulas pemergian isterinya, pendakwah terkenal Ustazah Sadiah Abbas yang meninggal dunia secara mengejut pada jam 5.05 pagi. Berita sedih itu dikongsikan MK Azman menerusi laman Facebook. Duka cita dimaklumkan isteri kesayanganku Sadiah Abbas baru disahkan meninggal dunia jam 5.05 pagi sebab sesak nafas. MK Azman turut memberitahu jenazah isterinya masih berada di hospital Sungai Buloh bagi menjalani ujian untuk mengetahui sama ada kematiannya berpunca daripada jangkitan COVID-19 atau sebaliknya. Oleh kerana kematian musim COVID-19, pihak hospital terpaksa buat ujian sama ada arwah positif atau tidak. Saya perlu tunggu 24 jam untuk dapatkan keputusan itu. Bermakna jenazah akan ditentukan bagaimana dan di mana akan dikebumikan. Jadi jenazah akan disimpan dahulu di Hospital Sungai Buloh. InsyaAllah saya kuat kecuali jika anda menghubungi saya. Doakan ya sahabat-sahabat sekalian, katanya. Sebelum itu, Allahyarhamah Sadiah Abbas sempat menyampaikan tazkirah di Facebook dengan topik "Jangan menghina jika sayangkan Allah". Sementara itu, perkongsian yang dibuat MK Azman mendapat reaksi pelbagai pihak, antaranya barisan selebriti, pendakwa dan artis tempatan, antaranya Fizu Omar yang menyampaikan ucapan takziah serta melahirkan rasa simpati. Allahyarhamah pernah menjadi pengacara program Haiwan Teladan dan Fik Wanita di TV3 dan penyampai Radio IKIM FM. Berita Baju Official TV.